Yeah, welcome back to Hesh Live. Okeylah, Hesh Live nak ucapkan tahniah kepada Lana Nudin dan suaminya David McKenzie atau nama Islam dia Muhammad Daud McKenzie. Yang selamat diijab kabulkan dengan sekali lafaz saja pada pagi Jumaat semalam dan pada belah malamnya pula terus diadakan majlis resepsi yang memang meriah. Ya, dengan mas kahwin sebanyak $10,000. Selepas ini, Lana akan ikut suaminya ke Singapura dan Manila untuk latihan sukan Olimpik sebelum honeymoon dekat Amerika. Ya, honeymoon dulu. Jom kita saksikan. Alright, kita nak ucapkan tahniah kepada Lana Nordin dan juga Daud McKenzie untuk pernikahannya diijab kabulkan pada malam pada hari ini dengan sekali lafaz saja. Mungkin Lana nak say something. Saya sangat-sangat happy, sangat-sangat gembira, sangat teruja dan sangat bersyukur sebab alhamdulillah tak sangka David dapat melafazkannya dengan sekali lafaz. Mengalir juga air mata saya bila saya tengok dia effort dia kan kat usaha dia selama ni. Janji semuanya dah selamat, alhamdulillah. How do you feel, Daud? I'm very happy. Yeah. How long have you been practicing? For a good while, you know. I was a little bit nervous when he told me that one word wasn't in there because I've been practicing a certain way for a long time. Is it the whole night, last night? No. I'm smart. I'm just joking. Persediaan Lana menjadi seorang isteri selepas ini macam mana agaknya? Sebelum ini pun dia dah beritahu saya dengan jadual-jadual dia. Mungkin dia akan sibuk tentang training dia because tahun depan dia akan ke Olimpik. Jadi lepas menikah ni memang dia akan berangkat ke Singapura. Dia akan finishkan dia punya training kat sana and then kita akan ke Manila dan kami mungkin bercadang beri honeymoon di USA nanti bulan 6. Kita menampak tadi masa nak akan nikah Lana mengalirkan air mata. So kenapa tu? Sangat terharu bila saya tengok bapa saya kat sana dengan adik-adik saya dengan effort usaha dia untuk bercakap bahasa Melayu. Saya rasa sangat terharu lah bila ustaz pun cakap tak ada perkataan tadi, saya tengok dia pun cuba buat yang terbaik. Lepas tu bila dia cakap saya sayang isteri banyak-banyak tu, yang tu saya tak tahan tu, saya pun tak expect benda tu. Bapa you pun macam mengalirkan air mata juga kan? Sebab saya ni rapat dengan bapa saya daripada kecil, jadi saya rasa macam dia tak sihat pun dia datang juga. Menjadi seorang isteri kepada seorang warga yang berbangsa lain tetapi seagama dengan kita agak berat juga kan? Macam mana persediaan itu? Sebenarnya bagi Lana memang orang cakap kita nak bimbing seseorang tu memang susah. Ya, it's true, but Daud sangat-sangat orang cakap ada effort. Dia pun selagi dia berfikiran terbuka, dia ada usaha nak tahu, usaha nak belajar, saya rasa benda tu tak susah bagi saya. Boleh terima ada orang Melayu, boleh terima orang masyarakat Malaysia. Family dia pun boleh terima keluarga saya. Saya rasa macam okay, benda tu tak jadi halangan untuk saya. Dia pun sependapat dengan saya, saya pun sependapat dengan dia. How's the preparation of being a husband of a Muslim? I don't think it's any different than anything else, but the whole preparation in general is always, I think, somewhat stressful. But I'm, happy the way everything came together is very beautiful, and we had the help of a lot of really good friends. And, sayang Lana? Saya sayang isteri banyak-banyak.